Sobat Ambiar, kali ini kita juga akan ketemu sama bintang tamu berikutnya. Selain kita punya bintang tamu berikutnya loh. Ya. Ini juga yang kabarnya, kalau ngomongin soal perpisahan, bintang tamu kita yang satu ini, memang keadaan rumah tangganya statusnya masih menikah, tapi kabarnya sedang pisah ranjang. Aduh, apa? Masa sih? Apa? Pisah ranjang. Apa? Kita sambut dari layar bebelah kita. Inul Dara, pisah. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Makasih deh. Bunda boleh maju ke depan. Kami semua di sini dari pagi-pagi Ambiar mau mengucapkan terima kasih ya Bu Ratu. Kenapa IP-nya pas Mbak Inul enggak selama Selin? Bohong. Bohong. Jangan gitu dong, kaki gue. Enggak, sekarang aneh genit-genit loh, sekarang kru kita loh. Iya. Gak bisa ngeliat yang cantik-cantik langsung begini semua itu. Ingat ya, udah punya istri ya, harus setia sama istrinya. Iya. Bunda Inul Daratista, yang kita dengar kabarnya bahwa Bunda sedang pisah ranjang. Jangan dijawab, kita lihat dulu apa yang membuat pisah ranjang Inul Daratista. Ini dia. Silakan duduk, Bunda. Silakan duduk. Mohon maaf kalau tadi narasinya pisah ranjang, kita lihat kayaknya happy banget gitu yang ngasih narasi ya. Padahal ini berita perpisahan gitu, emang bener-bener ngasih narasi. Gak kayak gini ya, Jus ya. Narasinya? Udah Ratu tahu gak siapa suara siapa? Itu tuh yang tengah itu, yang paling kacamata. Tuh, namanya Ujus kreatif kita. Anaknya Mamis Dahlia. Suka cari huru hara ya. Betul, katanya pisah ranjang, kenapa pisah ranjangnya? Betul ya, sayang? Iya, kan? Ya iyalah, gimana suami saya itu, ya tahu sendiri lah Mas Adam kayak apa orangnya gitu. Maksudnya apa ya? Gak menjawab loh Mbak Inul. Gak jawab, gak ada pisah ranjang ya. Ranjangnya kan dua tuh. Mas Adam di sana, aku di sini gitu. Tapi captionnya tadi pisah Ivannya di tengah-tengah. Kasurnya tadi kan gede banget. Ya bener lah pisah ranjang. Orang ranjangnya ada dua, satu di sini, satu di situ. Tapi masih dalam satu kamar yang sama? Ya iyalah, kalau lagi nggak kepengen dia. Enggak, tapi kenapa kan namanya suami istri, bobonya harus berdua satu ranjang kan, Bunda Ratu? Iya deh, tapi anakku kan tidurnya minta di tengah-tengah, jadi dia menghalangi hubungan kita gitu. Oh, jadi anak tidurnya di tengah nih Bunda gitu ya? Iya, sampai sekarang. Oh, jadi ya udah bisa ranjang jadinya. Mohon maaf menyela ya, saya mau nanya dulu sama hostnya. Lu tidur pisah ranjang apa satu ranjang? Nah, satu ranjang. Ranjang di kamar yang sama. Di kamar yang sama, tapi gue di sana, dia di sana. Sama aja dong. Tapi bener enggak sih Bunda Inul, ini kabar yang lagi beredar di mana-mana, lagi viral, katanya berantem karena anak main game terus, tagihannya luar biasa gitu. Jadi sama suami tuh panas-panasan terus nih. Itu sebenarnya udah lama gitu. Jadi anakku itu enggak tahu kalau dia itu main game aplikasinya apa gitu. Bosen ganti gitu, gak ngerti. Pokoknya dia download apalah gitu. Terus tahu-tahu tagihan rekening itu game aja bisa sampai 60 juta waktu itu. Tagihan game 60 juta? Dan itu kayak email apa password gitu kan. Iya. Asistenku ngasih tahu gitu, passwordnya mama itu ini gitu. Jadi anakku paham kalau misalkan lagi main pengen aplikasi baru gitu. Ya. Terus kan ada password masukin gitu. Masukin aja gitu. Jadi ya aku marah lah sama Mas Adam waktu itu. Bilang apa ke Mas Adam? Ya gimana sih? Kok nggak dikasih tahu apa segala macam gitu. Ya pokoknya marah lah ya. Ya jadi ribut gitu. Mas Adam jawab apa saat itu? Hah? Mas Adam jawab apa? Ya sama-sama gak ngerti gitu. Jadi sama-sama bingung juga sama-sama ya? Sama-sama bingung, sama-sama gak ngerti. Ya udah itu kesalahan kita sih karena kan aku gak ngawasin gitu. Kalau Mas Adam sih ngawasin, cuman kan kalau untuk urusan game-game gitu kan urusan anak kecil gak paham. Iya. Gitu. Tapi kayaknya gak afdol kalau misalkan klarifikasi ini dari Mbak Inul aja ya. Kita akan langsung hadirkan kejutan untuk Bunda Inul Daratista, sang suami dan juga putranya. Iya. Mas Adam dan juga Ivan, silakan masuk. Kita mau nanya langsung sama mereka. Gak boleh main
Kamu cantik banget. Salah. Idolnya yang itu. Idolnya. Ini siapa? Inul, mata keranjang. Mama, main game gak boleh. Kemarin main game 10 juta ya mama boleh. Kebalik, kebalik gamenya. Mas Adam yang dilihat itu ini, jangan ini Mas Adam. Ini cantik juga loh. Lebih cantik ini loh. Mohon maaf. Oh ini istri saya. Mas Adam sama Mbak Inul boleh maju ke depan. Mas Adam, Mbak Inul. Sama... Ayo ikut. Ini, ayo ikut. Ini sih, nama anaknya siapa? Ivanka ini ya? Sesi. Oh kok Sesi sih? Ivan, kamu gak kasih nama orang tuamu ya. Coba. Main game lu sampai 65 juta. Kita mau lihat ya ceritanya Ivan ini. Ivan dia main game terus sampai akhirnya tagihan kartu kredit karena bayar game sampai puluhan juta. Akhirnya Mas Adam dan juga Mbak Inul berantem ya. Kita mau lihat seperti apa. Kamera. Reka adegan ya. Rolling and action. Mama kan yang bolehin kemarin beli 10 juta. Ini gara-gara kamu gimana sih? Kamu ini kan gak tahu anaknya suka main game. Masa gak diperhatiin sih ya? Makanya mama. Mama. Sabar mama. Sabar Ivan. Oh mama kan kaya bu ratu. Namanya anak kok dilarang-larang ke apa ya walaupun. Anak jangan dilarang-larang loh. Pemainan loh, bukit baru orang kaya. Emang kayak gitu enggak Bunda Ratu Mas Adam? Mirip banget. Emang tapi Mas Adam ngomongnya gitu ya Bunda? Iya kalau ngomong karena kan ketemu teman kumisnya. Emang ya Papa ini gatal. Apa? Gak bisa ngeliat yang putih-putih. Betul. Yang cantik-cantik. Betul. Oh ini Bu Ratu aja, Mama aja nih sampai liposaksi. Ibarat, karena lu pakai cerita lu. Ibarat, orang merahasia lu ceritain sama orang lagi live dasar. Lelan. Ya, hey, Mas Adam kenapa? Ivan itu kan memang senang beli mainan. Jadi kalau dilarang-larang menurut saya kan buat anak ya. Jangan dilarang-larang. Lah gak dilarang gimana kan aku juga kerja maksudnya buat tabungan bukan buat mainan. Nah iya cuman kan mana namanya anak kok masa dilarang-larang ya. Gak enak loh anak satu. Kenapa nabi dan kita mau balik lagi tetap di pagi-pagi aja. Memeriahkan HUT Transmedia. Ayo ikuti lomba video kreatif berhadiah total 100 juta. Terbuka untuk umum, individu maupun kelompok. Kreasikan video berdurasi maksimal 1 menit dengan tema HUT ke-20 Transmedia. Sertakan logo Transmedia dan salah satu atau lebih logo perusahaan di bawah Transmedia di dalam konten video. Upload video ke medsosmu lalu share link ke insertlife.com mulai 1 November sampai 3 Desember 2021. Info lebih lanjut klik insertlife.com/lomba-video-transmedia.